Oke teman-teman, kali ini kita bagaimana cara video kita di channel kita agar memenuhi target, agar bisa dimonetisasi. Semuanya pasti mau dong, jam tayang 4000 jam dan subscribernya memenuhi, yaitu 1000 subscriber. Dan begini saya kasih tutorialnya. Yang pertama yaitu kita buka AdSense ya, AdSense. Sorry, kita sign in Google AdSense. Nah, keluar di sini. Lalu kita sign in. Itu bagaimana kita bisa video kita ditonton banyak orang dan memenuhi hingga 4000 jam. Kan sulit bagi kita kalau bagi pemula dan awal pembuat channel. Nah, saya kasih tutorialnya. Pertama di sini ada pas masuk ke Google AdSense, Google sign in. Di sini kalian ada bacaan email, kalian ketik email kalian. Oke. Oke, jika kalian sudah ketik email kalian, udah, dan ketik saya bukan robot. Setelah itu dapatkan kode promosi. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan email masuk. Nah, email masuk kalian. Jadi, nah, setelah itu email kalian masuk. Ada yang mengirim dari Google AdSense langsung. Nih. Nah, ini. Baru kalian sebelum mau promosikan video kalian jadi iklan di video orang lain, di channel orang lain, kalian pilih video, satu video yang mana yang kalian mau iklankan. Video yang paling rendah ataupun paling banyak, bebas terserah kalian ya. Lalu klik segitiga yang di samping edit. Nanti kalau seperti ini langsung promosikan ya. Nah, ini udah masuk ke Google AdSense. Kalian di sini kalian ketik redeem now. Kalian redeem now. Nah, di sini kalian bisa video kalian bisa menjadi iklan di video orang lain agar video kalian tayangnya lebih banyak jamnya, subscribe-nya juga bertambah. Nah, kalian di sini ketik di sini ada dua pilihan bagaimana Anda ingin iklan Anda muncul di YouTube. Nah, di sini ada dua pilihan, otomatis diputar sebelum video YouTube lainnya, YouTube orang lain gitu. Atau nih, saya ketik contohnya begini. Nah. Sebentar, saya kecilkan ini ya. Contohnya kayak gini. Nah. Tuh, ini di video orang lain ya, sebelum. Jadi sebelum video orang lain mulai, ada video kalian. Nah, akhirnya. Dan yang kedua, ada di bawah video orang lain, seperti video letak di bawah video orang lain itu tersebut ya, yang view-nya teratas. Nah, jika sudah kalian pilih yang mana. Berita utamanya kalian tulis namanya
ini dia artinya. Oke. Deskripsinya. Iklan. Kayak gini kalian sudah isi dan lokasinya ya. Lokasi di mana iklan kalian di wilayah mana ya? Ada pilihan hadirin dan anggaran. Nah, di situ kalian ikutin aja langkah-langkahnya anggaran dan anggaran itu berapa, kalian bisa di situ ada tertera nanti bisa berapa limit per hari yang kalian bayar sesuai keinginan kita. Jadi bisa bahkan 10.000 dan 12.000 bisa diketik di situ dirupiahin. Nah, ikutin aja langkahnya terus. Mudah-mudahan video kalian nongol sebagai iklan di video orang lain dan sukses seperti video tersebut, dan sukses, kita sama-sama sukses bangun channel kalian, dan saya minta kepada kalian jika kalian suka video ini, like and subscribe, dukung channel kita, saling sama-sama sharing. Terima kasih, salam Bip Gabut, assalamualaikum.